أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلي مجلس علمي yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmat dan nikmatnya kita boleh masuk di dalam bulan Ramadan tahun 1438 Hijrah. Dengan limpah kurnia inilah Allah bagi kepada kita satu hadiah yang begitu mahal di dalam masa setahun. Kehidupan yang berlalunya masa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, maka Ramadan inilah sebagai pintu ataupun sebagai satu bulan yang Allah sediakan kepada kita untuk kita tingkatkan lagi amal ibadat kita, kebaikan kita, serta kita minta ampun, istighfar dan bertaubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahawa sebelum dari Ramadan lagi penceramah Tok Khatib, pemberi tazkirah dan semua pihak pakat dok kecek belaka, royak belaka hubungi dengan bagaimana untuk kita nak menyambut bulan Ramadan. Maka alhamdulillah hari ini sebagai hari yang kedua bulan Ramadan tahun 1438 Hijrah, hak kita duk buat persediaan mari hampir 2-3 minggu belum pada nak tibanya Ramadan. Maka hari ini ataupun kemarin sudah pun sampai pintu kita masuk di dalam pintu rahmat, pintu keampunan dan pintu merdeka daripada api neraka. Tu pun duduk terhenti di atas orang-orang yang Allah Ta'ala buka hidayah pintu hatinya, memberi taufik supaya dia mengerja amalan-amalan yang baik, menjauhi segala yang jahat, maksiat dan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Setiap orang apabila dia pandai guna Ramadan, pandai dalam mengatur masa dalam kehidupan dia, kita yakin bahawa ini adalah satu petunjuk, satu hadiah dan satu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberi satu keistimewaan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala sayang dan kasih. Sebab orang yang Allah Ta'ala tak kasih, walaupun duduk di dalam bulan Ramadan, puluh-puluh Ramadan pun, tidak akan memberi arti dan tidak memberi kesan yang sangat baik dalam hidup dia. Tapi bagi siapa yang Allah kasih, cinta dan ingin dengan iradah Allah Ta'ala nak wujud dia orang itu baik, siapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendak, maka Allah buka pintu hati dia, hidayah kepadanya, dia berasa nilai harga mahanya di dalam bulan Ramadan setiap detik apa sahaja yang dia buat, dia sebut, dia niat, dia azam dan sebagainya. Saya tengok di dalam masa duk kira pasal
saat minit je cuba kita dengar sepitah lalu, ambil daripada surah Al-Asri itulah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tengok kepada masa yang Allah supoh di dalam Quran ni, siapa kau nama dia demi masa, ataupun sebahagian ulama katanya demi waktu asar. Hak pentingnya iaitunya masa yang berlalu di dalam hidup kita sehari-hari ni, bila kita tengok je duk jalan, saat dia duk jalan tek 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 tek, memberi arti kepada kita, siapa ke kita yakin katanya tak ada masa nak ulang kelik semula. Sebab semua masa yang duk jalan tu ia pakak gi belaka, kho gi 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 gi, umur kita pun kho sari kho habis, kho sari kho dekat dengan nak mati. Saya duk tengok pasang kira-kira cara saya lah, duk tulis sini katanya seminit ni dia ada 90 saat. 90 minit sama dengan sejam. Tapi kalau nak kira dengan saat dia tu adanya 3,900 saat. Satu hari ni 24 jam. 1,440 minit. 86,400 saat. Tu sehari baru tu. Je duk jalan tek 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 tu. 86,400 kali sehari. Seminggu pula 7 hari adanya 168 je. 10,080 minit. Dan saat dia 904,800 saat. 6,400 winati. Lepas tu kita duk puasa dalam bulan Ramadan sebulan ni, kalau lah 29 hari, 990 neje. Tu kalau kira pasal je dalam masa 29 hari. Kalau kira pasal minit dia pula 41,790 minit. Kalau kira pasal saat dia 2,500,000 saat. Akhir sekali kalau sekiranya kita puasa sebulan 30 hari, ia akan tubiknya 720 je. Kalau kira minit 43,200 minit. Kalau kira dengan saat sebulan ni dah 30 hari, je duk jalan tek 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 tek, 2,592,000 saat. 2,592,000 winati. Masya Allah. Tu sebulan 30 hari. Tuhan nak kira dengan kita ni, ya kira winati, bukan kira hari, bukan kira minggu sebulan sangat. Walaupun sebulan bulan Ramadan, tapi Allah nak kira amalan kita mengikut winati. Cuba kita gambar eh? Saya royak sekali lagi. Kalau lah 29 hari, royak dengan bahasa sia mudah. 2,500,600 winati. Kalau sebulan 30 hari, 2,500,000
9,000 92,000 วินาทีตูลาห์ masyaallah harga yang sangat mahal di dalam bulan Ramadan yang kita berlalu kita pun tak yakin enggak katanya kita nak sampai kedok di hujung Ramadan nak pergi jumpa dengan hari raya kedok sebab semua Allah Taala tanda siap dah siapa nak boleh nikmati Ramadan dengan sepenuhnya ataupun ia hanya duduk di dalam Ramadan beberapa saat ataupun beberapa hari saja maka dia kena menemui ajal masuklah dia di dalam kubur yang Allah nak tanda siap-siap dah. Saya pun sedia di sini dua tajuk pada hari ini. Kenapakah dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Lepas tu tajuk selaginya, apakah yang kita akan melaku ataupun membuat di dalam bulan Ramadan? Ini sebagai majlis ilmi tazkirah lah, bukan ngajar sangat. Sebab kita tahu belaka dah gapo hak sepatut, tak sepatut, gapo hak kita kena tinggal, kita kena buat, kena azab. Jadi saya ambil sebagai permulaan tajuk pada hari ini hubungnya dengan Al-Quranul Karim. Sebab kita dengan Quran ni dia panggil tak boleh nak becek di antara hidup kita di dalam bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka saya tulis di sini apabila Al-Quran diturunkan dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia dan diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ulung kali pada mula-mulanya di bulan Ramadan tahun pertama kenabian maknanya ketika umur Nabi 40 tahun dilantik menjadi rasul sebagai hidayah dan penerang kepada sekalian manusia apa yang betul dan apa yang salah. Ni untuk nak becek mula situ selalu dah Quran turun. Ia merupakan satu-satunya kitab yang diturunkan kepada umat ini iaitu umat Islam ni walaupun turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi hakikat yang sebenarnya Quran ni Allah Taala turun kepada Nabi supaya sampai kepada umat sampai ke hari kiamat. Turun pasal mana tu? Beransur-ansur sikit-sikit mengikut keadaan peristiwa yang berlaku di zaman itu sehingga sempurna dan lengkap sebuah Al-Quran sebagai pedoman dan pegangi umat Islam sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah saya tengok duk perhati Quran ni ada setiap buah umuh orang Islam. Bahkan kadang-kadang lebih banyak daripada bilangi orang hok duk dalam umuh lagi. Kalau Quran, kalaulah orang duk dalam umuh 5 orang, saya duk berasanya Quran lebih 5 butir. Banyak Quran. Boleh jadi hok orang bui, ada hok kita beli sendiri. Ha tu Quran banyak cuma duduk di kita sendirilah nak padu setara mana dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam ayat-ayat Al-Quran hubungnya dengan Quran. Cuba kita dengar sepitah lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورة الإسراء آيات 9. Maksudnya lebih kurang eh? Sesungguhnya Al-Quran memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberi berita baik, berita gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh bahwasanya mereka akan mendapati pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Ini dalil daripada Al-Quran
Ayat yang pertama suratul Isra, ayat yang ke-9. Yang kedua dalam suratul Isra juga ayat 45. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Maksudnya, dan apabila engkau membaca Al-Quran, engkau di sini maknanya Nabi lah. Apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan di antara engkau dan orang-orang yang tidak akan beriman dengan hari akhirat sebagai hijab yang menutup di antara mereka dengan engkau. Maknanya, Quran ni hak sebenarnya beri hidayah bagi orang yang dengar dia. Tapi orang yang Allah Ta'ala sudah pun katuk dah mata telinga dia, mata hati dia, maka siapa bila-bila pun apabila dibaca Quran tidak akan memberi kesan kepada orang-orang tersebut. Ini kita pun na'udzubillah minta jauh daripada kita dengar Quran tapi tidak memberi kesan kepada kita. Jangan jadi hijab di antara kita dengan Quran. Ayat yang ketiga dalam suratul Isra juga ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Maksudnya, dan kami menurunkan Al-Quran yang terdapat dalam Quran saat ini, yaitunya shifaa'. Syifa ni maknanya ubat, penawar ataupun penyembuh. Sembuh ke apa tu? Sembuh hati kita. Jadi penawar ubat kepada hati kita, jiwa kita, perasaan kita, cara hidup kita dan semua tiap-tiap perkara. Alhamdulillah. Warahmatun lil mu'minin. Dan Quran itu sebagai rahmat teni jiwa apabila kita baca Quran, duk dengan Quran sama. Masya Allah. Kepada siapa tu? Kepada orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Sebalik pada tu, orang zalim bila dia dengar Quran ataupun dia duduk dengan Quran, orang baca Quran kepada dia tidak menambah kepada orang zalim kecuali rugi. Dia seolah-olah katanya nak katuk lubang telinga daripada orang dok dengar Quran, daripada orang dok baca Quran. Wasa becinyo, wasa tak se dengar Quran. Apalah mu dok baca ni? Benar hak aku tak faham, benar hak duduk tak cocok dengan nafsu dan sebagainya. Ha ni kita boleh cer eh, mudah-mudah tangga yang pertama. Kita ni berhi kedok dengar Quran. Kalau lah kita berdengar Quran buat nak katuk. Allah tu tak ada arah tu. Tanda katanya dalam hati kita ada menyakit. Nah, ada menyakit duk tambah sokmo. Supo dengan Tuhan raya orang-orang zalim. Apatah lagi orang-orang zalim, iaitunya orang kafir yang menetap agama Islam, dia tak sebenarlah dengar Quran, nak soyok, nak bakar pun habis Quran. Kalau boleh nak jijok supaya kita ada tengok dalam-dalam berita bukan? Orang-orang yang pasal hina kepada Quran ni, dia ambil Quran pak ya jijok, ya soyok bubuh dalam jamai, ya bakar. Ya tak siwi ada Quran atas muka bumi ni. Sebab ya pehe katanya Quran adalah duk jadi tamlai hidup manusia. Dengan sebab ya tak tahu katanya gapo isi yang ada di dalam Quran. Ayat yang keempat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-55. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Maksudnya, dan hendaklah kamu mengikut sebaik-baik ayat, sebaik-baik kitab, petunjuk
ajaran yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, maknanya turutlah Quran, turutlah isi kandungnya yang ada di dalam semua Al-Quranul Karim dari Tuhan kamu. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtah, sebelum daripada tiba ataupun tibanya siapa azab yang mengejut sekaligus dengan kamu tak ada nak gi wang apa, nak gi triam tua, nak gi sedia azab tu akan turun. Wahum wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak sedar, tak rasa akan azab tu Tuhan nak waktu turun ataupun nak tipu ke atas kamu. Ini Tuhan wi amare kepada kita, belum daripada nak berlaku apa-apa sahaja, turutlah Quran, ngajilah Quran, ambillah isi-isi yang ada di dalam Quran sebagai pengajaran di dalam kehidupan kamu. Ini ayat yang ke-55 surah Az-Zumar. Ayat seterusnya yang kelima, fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratim mustaqim. Surah Az-Zukhruf ayat 43. Maksudnya, maka hendaklah kamu berpegang teguh, hei Muhammad, dengan kitab yang diwahyukan kepada kamu. Maknanya suruh Nabi dan suruh juga kepada setiap orang umat Islam ni berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini Tuhan sendiri yinjan ya jamin, katanya pegang teguh dengan Quran, maka orang itu akan duduk di atas jalan yang benar, jalan yang lurus sampai dia mati. Seterusnya ayat yang ke-6 dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunnya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan, yaitu Lailatul Qadr. Hal ini tak ada khilaf di antara ulama, tak ada royak katanya malam selain daripada bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Jelas-jelas ni tafsir semua ulama yang ada ijmuk, boleh katakan lagu tu belaka. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah pemberi amare. Maknanya Allah sendirilah yang memberi amare kepada manusia gapo hak tu hadok royak, dok lare, dok royak, duk apa banyak sang peretoh supaya manusia tu buat gani, amal gani, jangan buat, jauhi gitu semua. Ni dikatakan sebagai munzirin fiha, pada ayat-ayat dan pada malam itulah ketika Quran Allah Taala waktu turun melalui Jibril sapa kepada Nabi. Pada malam itulah yufraqu kullu amrin hakim, dibecek semua setiap perkara yang menjadi takdir kepada manusia siapa ke hari kiamat. Masya Allah, ning besar mulianya Al-Quranul Karim. Ketika turun dia tu, Allah Ta'ala yek semua gapo hak baik hak jahat, sebab kita selalunya duk dengar شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بلا رمضان. Diturun padanya akan Al-Quran, hudan linnas,
sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai petunjuk penerang kepada manusia gapo hok jadi hidayah petunjuk. Al huda maknanya petunjuk jalan yang betul. Wal furqan, dan becek pula gapo hok betul hok salah, hok pelom, hok batil, hok al haq, maka becek semua. Di dalam bulan Ramadan tu, ketika turunnya Al-Quran daripada langit atas sekali, daripada Lauh Mahfuz turun sekaliguh mari ke langit dunia, patut tayar turun sikit-sikit-sikit-sikit kepada Nabi, makan masa lebih kurang 22 tahun lebih, 23 tahun lah. Kalau kita tak masa pasang tahun, 23 tahun. Kalau tak masa pasang kurang sikit, 22 tahun lebih. Alhamdulillah. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah cerita sendiri hubungnya dengan Al-Quran. Saya tulis pula sini, dari ayat di atas jelaslah bahawa agungnya Al-Quran sebagai pegangnya dan pedoman hidup umat ini. Alangkah mulianya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Alangkah mulianya bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kita boleh sebut gimari, Ramadan Al-Quran, Al-Quran Ramadan. Itu dah dua saluri pepatah yang mesti direnung bersama. Bakpo boleh mulianya boleh Ramadan dengan sebab Al-Quran, bakponyo Allah memuliakan Al-Quran dengan sebab Ramadan. Nah, gitulah. Kerana Al-Quran adalah pembawa manusia seluruh alam menuju ke jalan yang lebih mulia dan tinggi. Manakala bulan Ramadan adalah bulan yang maha mulia dengan semua amalan padanya dilipat ganda pahala lebih dari beribu-ribu bulan. Bukan hanya seribu bulan dak, Tuhan sendiri royak khairun min alfisyah, lebih baik daripada seribu bulan. Berapa ribu tu? Wallahu a'lam. Pakai serah ke Tuhan. Dia panggil ke apa? Kan mula-mula tanda tangga mula-mula tu seribu bulan dulu. Lepas tu lebih pada tu 2,000, 4,000, 10,000, beratus ribu. Wallahu a'lam. Hak ni duduk di niat, usaha, sungguh. Dan apa katanya? Lazat bak sedaknya orang tu mengerja amal ibadat di dalam bulan Ramadan. Agak tu. Nanti kita tengok sebentar lagi lah. Saya baca di keping yang kedua. Gapo ketika kita kena buat, kena patah lari di dalam bulan Ramadan. Majlis ilmi pada hari ini, ni saya tazkir. Maknanya ambil benar-benar hak kita duk biasa duk dengar daripada khutbah orang-orang mengajar. Mari hipong we jadi nampak gambar katanya, oh hak ni lah kita duk di dalam pitu Ramadan hari yang kedua. Keagungan Al-Quran dan amale-amale yang kita nak buat di dalam bulan Ramadan. Saya tulis di sini katanya, manakala bulan Ramadan adalah bulan yang maha mulia dengan semua amale padanya dilipat ganda pahala lebih dari beribu-ribu bulan. Dengan itu kalaulah dicampurkan di antara Al-Quran dan Ramadan, ia akan berhasil sebagai berikut. Nah, ini saya tulis berapa perkara ni? 15 perkara. Cuba kita dengar sepitah lalu dah. Yang pertama, Al-Quran dan Ramadan bersebakti sedaging sedarah. Tidak boleh dibelah bahagi dan tidak diasingkan sama sekali dari kehidupan Muslim. Alhamdulillah. Nah, kita sama ada baca sendiri, dengar daripada Tok Ime ataupun dengar daripada kori-kori yang duk baca, kita duk dengar daripada CD ke dalam internet dan sebagainya. Ini adalah Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua,
Al-Quran sebagai petunjuk hidayah dan penerang kepada manusia hanya bagi mereka yang diberi taufik membacanya, memahaminya dan beramal dengan isinya. Ini taufik hidayah sungguh ni. Orang yang pasal nukdoh kepada Quran, orang yang ada taksir kepada Quran, kalau kecek bahasa kampung tenyih lah banyak mana, royak lah berapa keng, berapa je royak ke dia, dia dengar gitu, tak ada nampak bekah dalam hidup. Wal'iyazubillah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai nur cahaya dalam kehidupan setiap Muslim yang akan membawanya ke jalan lurus jika benar-benar dipeduli dan dipelajarinya. Nah, ini nak kepada kanak kita tu. Dia kita kanak, ya boleh. Tapi kalau lah tak ada nak mana, sepengar ada royak sana ni, baca lah 10 baku pun, tapi tak ada nak, tak ada rasa denyuk di hati, ya duduk lagu tu. Nah, gitulah. Yang keempat, dengan Al-Quran, sekumpulan manusia dimuliai sampai ke pintu syurga. Dan dengannya juga, maknanya dengan Quran juga, sekumpulan lain dihina sampai ke pintu neraka. Allah, baca Quran siang malam tapi kena masuk neraka. Apa tu? Yalah ratu ada tu nyakit dia tu. Nah, supaya ngaubat. Saya nak misal mudah-mudah ngaubat. Bomo ni dia tahu katanya cara nak wi ubat kepada orang sakit ni kena makan banyak mana, berapa butir, berapa jel sekali. Ubat tu juga kalau sekiranya kita pakai tak pandai, ia akan menjadi racun dan akan jadi bahaya kepada kita. Ha ni kita kena pakai wi pandai, kena ngaji cara-cara dia. Barulah insya-Allah Quran akan memberi kesan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima, dengan Al-Quran umat Islam disuruh supaya meningkat maju, bergerak kerja, berjuang menuju kemuliaan dunia sampai ke akhirat. Alhamdulillah, ning palang ya panggil, palak kamlang geng daripada Quran itulah that we power kepada kita supaya kita gagah, bersemangat dan berasa katanya hidup kita ni betul dengan ajaran Allah. Melalui gapah Allah buka hidayah kepada kita dengan sebab kita berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Ni tak ada sebut hak sunnah gapah lagi ni, sebut hak Quran. Sebab dalam bulan Ramadan ni kita kena jadi tumpu kepada Quran lebih banyak daripada kita tumpu kepada benda-benda lain. Yang kene, Ramadan adalah titik permulaan untuk berubah dalam kehidupan melalui Al-Quran. Dah rajin kita baca, kita dengar, duduk, boleh katakan bermusahabah, bersahabat dengan Quran ni boleh kata sokmur kita. Maka kita minta juga dengan Allah, kita tak pandai nak wang pen, nak pergi atur masa depan kita gapalah nak berlaku. Ya Allah, aku tak pandai, aku bodoh ya Allah, tapi aku minta denganmu jadilah dengan sebab Quran ni hidup aku komolek. Ha ni kita pasal tak pandai ni kena minta lagu tu. Walaupun manusia bijak sekalipun pandai atur wang pen, rakyat san, rakyat kelang, rakyat yau atur kadang-kadang supaya kita duk tengok nak wang pen kan, dia atur soso hijau tu nak sapa tak sapa, wallahu alam. Kita tak tahu katanya nak sapa kedok pen hok orang duk buat semua tu dengan takdir Allah Taala belaka. Tapi kita doa-doa pasal lemuh ni kena minta sokmo dengan Allah. Ya Allah, kalaulah mung takdir hidup aku nak jadi kok tak molek, maka dengan sebab barakah bulan Ramadan dan hidayah yang kamu tunjuk, buka pintu hati aku, betulkanlah, perbaikikanlah, islahkanlah hidup aku jadi kau lebih molek, lebih maju, lebih bermutu ada kunafah. Itu dah. Kalau kita nak selik doa kita pun kena selik dengan benda lagu ni.
Sebab tu Nabi dia minta dalam doa dia, Allahumma aslih li, wahai Allah, baikkanlah kepada aku. Apa? Doa yang panjang lagi. Minta ha dunia, minta ha akhirat. Minta menjadi dunia ni sebagai tempat untuk bertambahnya pahala kebaikan. Kalau lah mati pun alhamdulillah boleh berehat daripada nak pergi mikir, nak pergi buat benda jahat. Tak ada nak buat dah. Sebab mati dah. Alhamdulillah ning hidup seorang muslim di atas muka dunia, lagu itulah dia kena duduk royak sokmo kepada Allah. Terutamanya doa-doa di bulan Ramadan. Setiap orang yang berdoa sama ada akak tangi tak akak tangi, Allah Taala mustajab belaka. Istijabatul doa maknanya minta supaya Allah Taala terima doa kita tu, Allah Taala tabrak belaka, terima habis. Walaupun benda kecil, benda hak kita kecek, kalau banding mudah-mudah dengan manusia kita kecek main-main ya. Tapi ya wak kira Allah Taala lebih kira daripada manusia hak pasang boleh hui ataupun tak boleh hui kepada kita. Tapi Allah Taala akan hui kepada kita. Apatah lagi kita minta supaya Allah ampun dosa kita, kita boleh duduk di dalam dinding syurga yang kekal abadi. Bermula daripada titik detik mula-mula orang prakat katanya nampak rohanak bulan Ramadan, siapa kau witnati sutai hari orang tengok anak bulan juga hak nak iklan katanya hari raya. Di saat-saat akhir teka hari raya katanya hari ni tengok anak bulan nak beraya dah. Kita pada hari tu kena tengok je sama, ya Allah ada lagi 5 minit dah nak habis dah bulan Ramadan. Bukan nak sedak dibuka puasa, bukan nak suka hati nak beraya, tapi kena tengok katanya ik mai ki wi nati khang na ni je yang dok jalan tek 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 nak habis dah Ramadan. Bila matahari jatuh nampak dah anak boleh Syawal, maka Ramadan sudah pun akak tangih lah. Kalau kita gambar mudah-mudah bye-bye dengan kita, tak ada apa tu, tak tahulah mung nak dia kedok pada tahun depan dengan aku ni. Ha ni sebab tu kita apabila duduk dalam bulan Ramadan, we berasa katanya tiap-tiap minit, tiap-tiap week nanti duk jalan tek-tek-tek, harga yang sangat besar. Allah ni bagi orang yang Allah buka hidayah kepada dia sahaja ni. Bagi orang yang Allah tak buka hidayah, kita duk tengok banyak lagi dia duk buat maksiat. Siye malah tak berhenti-berhenti. Tak ada berhenti-berhenti. Hak duk mabuk-mabuk lagi. Saya tengok berita kemarin, royak berita sikit dah. Masya-Allah, budak-budak Melayu anak Islam kita ditanding di telubuk. Diretak telubuk tu. Malah Ramadan pakak duk main motor sing wow. Orang dadu tahan lah long semua nak igat. Didapati dalam berita katanya, minta maaf dah sebut, motor tu dia ada ada jatuh, ada tino naik sekali duk sing. Siapa benih, siapa haloh lagu mana orang hak haloh tu, dia kena ambil tino hak duduk, dia duduk gendong tu kena wi kepada mutu hak hak benih. Maknanya dia bukan bining hali, dia duduk kena pergi mari mutu siapa haloh, maka dia kena ambil tino dia tu wi kepada mutu hak benih supaya lapnon zina. Masya Allah. Nak ayat katanya kuam kit anak-anak muda kita, budak-budak wairun kita, siapa setara tu dah katanya bukan jual tubuh dah, tapi kengkan blombo mutu mutu sing tengah-tengah malam tu, siapa kau ambil tino aku, aku wui kamung malam ni. Siapa setara tu? Masya Allah, tu berlaku tak jauh dah lah, berlaku dalam kedatan ni di tempat kita cerak-cerak yang anak-anak orang Islam kita pakat duk buat, duk setuju. Apatah lagi
benda-benda maksiat yang berlaku penuh seluruh dunia, yang terdiri daripada manusia yang kafir, dan ada juga tak sedikit orang-orang Islam kita duk buat maksiat sia mana, duk mabuk, duk kaya, duk menipu, duk zina, minum arak, masya-Allah, tak sedar-sedar dah. Orang-orang pasal ini telinga dia dan hati dia tak dengar malaikat duk panggil. Tapi orang yang Allah Taala buka pintu hati, ia dengar dengan hati dia, walaupun tak dengar dengan telinga suara malaikat riak rong, ya baghiyal khairi aqbil, hei orang-orang duk buat benda baik, marilah buat benda baik banyak. Ni hati tu duk dengar tu, telinga zahir kita tak dengar. Malaikat juga duk panggil, ya baghiyas syarri aqsir, hei orang-orang duk cari usaha benda yang tak malak, berhenti boleh dah. Tak ada arah benda ni lah. Dia sebut katanya tak ada arah, tak ada arah sungguh. Ya Tuhan ni, ya tak atur siap dah. Siapa diberi hidayah dan siapa dikoci pintu dia, siapa kau Tuhan tak buka dah pintu hati dia, siapa mati. La ilaha illallah Rasulullah. Nah, yang keberapa? Yang kene pula. Ramadan adalah titik permulaan. Baca dah nih, baca sekali lagi. Ramadan adalah titik permulaan untuk berubah dalam kehidupan melalui Al-Quran. Kita kena minta lagu tu. Kita ni nak berubah sokmo, nak baiki sokmo hidup kita. Ya tak ada orang sempurna, tapi minta usaha gi ke arah kesempurnaan tu ada sokmo. Baiki ya Allah, hak molek molek ni, molek lagi. Hak tak molek kita pakak-pakak baiki dah. Allah, ya telitah wasa nak sebut pula. Dek perhati orang-orang buka puasa di masjid ni. Saya iling pala sokmo. Bila pergi semaya di masjid, tengok saudara-saudara kita buka puasa sudah hisap rokok. Kebuk-kebuk penuh. Jadi seolah-olah katanya tak boleh tinggal rokok dia. Tak boleh tinggal. Oh, sehari boleh buka puasa sudah kena hisap rokok. Po. Berubah boleh dah orang-orang hisap rokok. Tinggal boleh dah rokok. Neh. Dengar katanya ulama dan doktor pakat sepakat belakor, katanya rokok haram dan mudarat. Tak ada orang royak katanya kau hisap rokok kau sihat. Apa tah lagi dalam bulan Ramadan, kalaulah kita benar-benar nak berubah, kalaulah diri kita sendiri kita tak boleh ubah, kita nak pergi baiki orang. Ha, ni kita tang kham-tham katanya kita nak pergi baiki orang lagu mana. Diri kita au chana tu eng ke yang mai rod, yang pai mai teng nai. Apa tah lagi kita nak gi royak ke orang, nak gi baiki orang. Masya-Allah. Ni duduk di tiap-tiap orang dah. Pakak kembali semula. Saya tulis lagi aku yang kena ni, azamlah untuk menghafaz dan berpandu kepada Al-Quran. Gi ke arah hafal Quran. Walaupun surah tak ada duk panjang sangat kita hafal, tapi sikit-sikit melalui kita rajin hafal Quran, lama-lama insya-Allah Quran akan tetap dalam hati kita. Bukan mudah deh ngapal Quran ni. Saya yakin katanya bukan mudah. Siapa royak katanya mudah, alhamdulillah Allah Taala wi kemudahan kepada dia. Tapi bagi saya totai ngapa Quran, baca kadang ada baca pak terlupa, cacuk dengan surah tu Allah, kadang-kadang kita teriak tu biar air mata mengaduha kepada Allah Taala, ya Allah payahnya aku nak ngapa kata emu dalam kehidupanku. Yang ketujuh, Ramadan adalah lambang kecemerlangan dan ketinggian umat Islam dengan Al-Quran. Cuba kita perhati, dengan Quran inilah Allah Ta'ala memuliakan manusia, angkat darajat tinggi,
Tak kira di mana-mana sahaja, kita kalaulah boleh tengok seperang dunia sebuah ni, tak ada walaupun satu saat orang bererti baca Quran dalam bulan Ramadan. Tempat kita boleh jadi kita duduk tidur malam-malam, tapi tempat lain orang duduk baca Quran, orang duduk menangis, duduk semaya terawih, duduk teriak, duduk doa, duduk sujud, duduk khusyuk. Nah, kita bangun pula, demo boleh jadi ha berhenti sebentar, demo tidur sebentar. Ha, kita ni nak ayat katanya seluruh dunia tiap-tiap saat je duduk jalan tek tek tek, terdengarnya suara manusia hamba Allah yang sedang berdoa baca Quran munajat Allah Ta'ala setiap masa. Allah, inilah saya tulis lagi, marilah bawa Al-Quran sebagai pedoman dan pemandu dalam hidup. Yang kelapan, bacalah Al-Quran betul dengan hukum tajwid. Ha ni pasal songsem nak seruwe dia, kita nak baca Quran kita kena ngaji hukum tajwid dia. Kurang-kurangnya hukum hak pasal wajib-wajib kena ngaji tu. Nah, orang-orang tua yang katanya hukum lima, hanung, haming dan sebagainya, hak tu nak ayat katanya banyak lagi, bukan lima kala tu dak. Nah, bukan idgham, ikhfa, iqlab, hak tu saja dak. Tapi banyak lagi hukum-hukum yang ada di dalam tajwidnya, maka hendaklah kita baca wi betul dengan cara baca dak. Sikit-sikit, lama-lama insya-Allah kita reti sendiri tu. Lepas tu selagi serta beristiqamah dalam pembacaannya setiap hari. Kena tepuh dengan Quran walaupun tengok tak apa dah. Jangan tak tepuh langsung, tak baca langsung. Lepas tu kalaulah lebih pada tu tak padu langsung. 10 hari tak tepuh dengan Quran. Semaya tu semayalah, tapi tak tepuh langsung. Apatah lagi undur lebih pada tu dah. Orang tak pandai baca Quran langsung. Umur kau sehari kau banyak, tak pandai baca Quran. Ni boleh jadi daripada budak-budak dulu dia tak ngaji, duk lari sokmo orang tua habis cakap suruh ngaji Quran, dia lari lobi sebab tua mau banyak rasa malu nak ngaji. Lah ni tak ada kena malu dah. Umur banyak, umur sikit, ngajilah Quran. Walaupun alih botol pun we kita mati dengan Quran. Ha tu kena niat lah ke tu. Aku nak mati dengan Quran. Hidup mati aku Quran. Masya-Allah. Dah kena istiqamah sama baca Quran. Patut apa lagi? Memahami artinya, tafsirnya, mengajarnya, menyebar ilmunya. Allah, ni satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang nak duduk dalam medan Quran. Nah, boleh ngaji pandai dah, ngajar pula Quran. Sebab Nabi raya tak berapa patuh khairukum. Cuba perhati dalam hadis-hadis ni, Nabi mulanya khairukum, sebahagian daripada khairukum maknanya sebaik-baik kamu. Nabi katanya man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Tapi tak ada arah dah dalam sangkum masyarakat sebahagian orang ni, bo tengok katanya ngajar Quran ni nampak perih. Ah, tu kena ngajar ilmu pasal witiasat, kena ngajar pasal kan berihan, kan catkan. Ah, tu nampak dalam mahawitialai budak-budak penuh duk ngaji dengan kanan dengan urhurai so. Hak tu nampak hebat. Ini di kaca mata manusia, tapi di kaca mata Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia mana yang pandai Quran, ngaji Quran, patu ngajar Quran. Hak ni sudyo. Tu pun kita tak tinggal ilmu-ilmu lain. Walaupun bijak setara mana manusia reka ilmu di atas muka bumi, nak gitiap dengan Quran memang tak boleh. Tak boleh sama sekali. Kita pun boleh berasa lagu tu, boleh jadi terpahak dalam hati kita katanya, Quran lah sungsut.
Walaupun orang sebut seluruh dunia perkataan prayuk bagi kita dengar, kita baca, oh, sengah-sengah orang dah hiling pala. Misal ni sebut perkataan hok pasang Karl Marx, Lenin, ha tu, Mister tu, Mister ni sebut apa-apa-apa-apa baca apa, sedap sungguh perkataan dia. Tapi tak sama walaupun ayat yang sangat pandok di dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut, tak sama dengan satu hadis yang Nabi SAW sebut di dalam hadis dia, tak sama. Inilah kita orang Islam kena tak situ, jangan mengagung-agungkan perkataan manusia. Kadang-kadang minta maaf dah, ahli neraka belaka tu duk sebut, orang-orang kafir belaka duk sebut. Kita pergi baca pak kadang-kadang titik alio tengok, oh, ngapa pula perkataan dia tu, weh sebut tu duk dalam kubur, masya Allah, duk kena azab, duk dalam neraka sikit lagi. Ha tu, jadi peleng habis, balik habis otak manusia zaman lah ni. Supo dengan orang duk raya pakai supak lah ni tu, jadi tak molek, kena pakai seluar carik. Ha tu, jadi pakai seluar carik-carik, nampak poho, nampak betih, nampak gapo, supak gijala dalam hang. Kalau dia pakai seluar carik tu, orang tengok sedak tengok, balik habis otak. Kalau zaman dulu cari, tak ada kacing seputung, tak ada kacing soy, orang pasal, eh tak sedap weh, tak ada kacing ni, baju cari, seluar cari. Tapi lah ni balik habis, hok cari-cari itulah subhan. Otak manusia berubah habis, tak sirah kepada fitrah kebaikan yang Allah Ta'ala atur, ugamu atur, tak sirah terima. Nak terima apa yang gorak-gorak, hok tak molek dia, Allah tak ada arah dah. Ni kita orang yang akal waras sempurna ni, jadikanlah kita sebagai nampak benda hok sebenar kita berasa nak ikut, nampak juga benda hok batil kita nak jauh, tak se tak se ambil, tak se terima gapo-gapo hok tak molek. Yang kesembilan, memahami arti dan penjelasan kandungannya adalah jambatan ke arah pengertian tafsirnya. Ini senap senun ngaji bahasa Arab. Saya tak pandai juga dah nak royak cara mana nak jadi ngaji bahasa Arab bab ruat rat. Kalau kita bahasa mudah-mudah ngaji bahasa Arab bab kosono tu. Tu kalau dah ngaji dalam sekolah kena pakai masa banyak. Tapi bang ngaji kosono ni ya sebentar. Laksud mana orang hok bijak-bijak pandai atur laksud. We jadi orang yang tak pandai langsung bahasa Arab, ngaji ni boleh tak sampai setahun pandai. Sebab bukan kita nak di bahasa, nak sontana bahasa Arab saja, tapi nak we jadi koci, anak kuci, nak pergi pehel Kro'el. Nak hak tu. Cuba kita perhati, kita duk dengar Kro'el dalam semaya tiawih ni bagi orang yang tak tahu bahasa Arab ni. Minta maaf, saya tak ada duk kata sebut kepada mana-mana orang. Kita tak pandai bahasa Arab. Kita hanya boleh dengar tu email baca sekadar tu. Tu pun kalau khusyuk. Kalau khusyuk tu. Kalau tak khusyuk, Allahu Akbar. Hati kita pergi belakang, pergi kedai. Makan sahur, nak makan lauk gapo. Buka puasa esok nak beli lauk gapo lah. Pergi nampak habis. Tu email tak agak baca, gerang-gerang-gerang kita duduk alik belakang, tak tahu apa gatuh cita. Nak boleh tu email rokok tu, kerongkan dalam otak kita, dalam hati kita duduk mikir, dalam semaya terawih. Sejak lebih tu, cuba perhati, semalam kita buat semaya terawih, malam ni kita nak semaya terawih, ya nak mari gapo tu. Kalau tak mari benda luar, tak mari benda di sejadah tu pula. Tengok, rana hak tu merah. Hak ni rana lah, menara dia tinggi ni. Ha tu. Orang-orang tino kau duk tengok, kain dia comelnya depan kita ni. Ada lai bungu, pusing. Hak tu lah membawa kepada kita. Semaya terawih, hanya dengar tu email. Dia panggil mari, cih, sebentar. Bawa tu email seduk sebentar, pong, mula khusyuk. Okay.
Ti imeh mula nak teriak, ah ya lah tu. Ni aku siap dah. Ni aku siap-siap dah ti imeh duk baca sampai tu ya seduk. Tu ya. Hak ni saya duk tulis mikir, saya anggap katanya saya bodoh. Nak buat lagu mana nak jadi boleh bahasa Arab? Pas bahasa Arab ni termasuk bahasa yang agaknya susah di dunia. Bagi kita kecik dengan orang Arab, kita katanya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat payah sekali. Hoi, jangan dia kata. Bahasa Arab adalah yang paling mudah sekali. Oh, tak apa bahasa dia. Nah, kita nak boleh bahasa Arab ni masya Allah kena duk ngaji ya bodoh. Nah, we pandai baca Quran kena ngapa nahu surah. Orang ada yang ngaji pehe saja tak ngapa tak leh. Bahasa Arab. Ya kena ngapa, kena we ingat. Mata tu mata ni tasrih tu oh kaedah ha tu baris dia dah berubah berubah mana berubah gani tak depan baris dia alik belakang berubah ha tu gitulah ambil nah yang keberapa pula yang ke-9 baca tak ambil lagi gi ke arah pengertian tafsirnya serta peningkatan iman amal akhlak dan akidah ni dah ni. Dia kita reti makna Quran jalah zadathum imana akan bertambahnya iman kepada mereka. Masalah ni pukul 10 dah. Saya diberitahu katanya syekh kita akan datang pukul 10.20. Jadi saya tambah lagi 20 minit. Jadi tak ada break dah. Gi straight lepas tu insya-Allah kita break untuk hisah yang kedua syekh kita. Yang ke-10 hidupkan bacaannya dalam keluarga. Untuk laki, bini, anak, bunyi Quran. Adakan halaqah Al-Quran. Tadarus Al-Quran dengan membaca dan mendengarnya serta membaiki bacaannya jika tersalah. Nah, pakak-pakak baiki. Tak mesti katanya dalam rumah tangga kita saja, dalam masjid. Kita pun ambil we ada dah dalam masjid, tak mesti katanya dalam masa iktikaf. Masa biasa-biasa lagu ni pun kita baca, duduk sore, dua orang, empat, lima orang, kalau nampak katanya boleh kita sepakat, mari kita duduk sebentar, boleh 10 minit, 15 minit. Ambilnya pahala we masuk di dalam satu hadis. Nabi katanya mana-mana orang dia duduk dalam masjid tadarus Al-Quran, pakak baca dengar, baca dengar, maka malaikat akan kelumung mari duduk hurung. Lepas tu doa kepada orang-orang yang duduk dalam masjid tu. Kau duduk buat halaqah Quran tadarus Al-Quran. Mari buka sayat yo. Pas kalaulah malaikat pakak duduk doa kepada manusia hamba Allah, kita yakin katanya tak ada dah makhluk yang lebih rapat dengan Allah kecuali malaikat. Kita ni jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab kita kurang nak zikir, kurang amalan, kurang tak khusyuk. Tapi malaikat, masya Allah, la ya'suna Allah ma amarahum. Mereka itu tak diaka kepada Allah. Gapa Allah Ta'ala beritahu mereka. Yang ke sebelah dah. Setiap orang ataupun keluarga mesti ada sebuah terjemahan Al-Quran yang dibaca atau mengikuti program tafsir dalam MPC ataupun dalam internet. Ikutlah. Maknanya yang pertama sekali we ada terjemah Quran dalam rumah kita. Baca sokmo, jangan tok saja, jangan beli pak tok siapa ko penuh dengan kebuk sarang labo. Kita kena baca sokmo, baca buka sokmo. Tanda katanya kita baca hari ni sampai masuk sekat ni. Tanda. Pehel tak pehel baca dulu. Baca, baca, baca. Lama-lama insya-Allah dia kita pakak duk mengaji retik-retik. Ha tu gitulah. Nah, secara berterusan. Yang kedua belah, hidupkan pengajian tafsir di masjid dan tempat belajar setiap hari dengan pentafsiran yang mudah dipehel. Tak nak kena long look lari iat panjang siapa kau. Kadang-kadang 4-5 ayat ni seboleh tak habis lagi. Oh tu panjir tu. Nah, Quran ni kita naknya pasal mudah-mudah tafsir dengan secara mudah, pehel mudah, amal pun mudah. Lagu tu hak nak long look rai lah iat tu orang ngaji radak doktor tu
Orang ngaji peringat tu, peringat ek, hak tu dalai sungguh, yang korek sungguh. Daripada puluh-puluh, ratus-ratus tafsir. Hak tu panjir radak dia. Radak kita, ke kapur-kapur ni, jadi mudah-mudah. Pahal kera'e, barunya, pak, terjemuh. Pahal. Gitulah. Padat isinya dan semasa. Ha, ni kena jadi dah juga dengan semasa. Orang-orang yang hurai tafsir kera'e tu, widah keadaan yang berlaku semasa dah ambil daripada isi Quran, tapi kita mari dia panggil pasom-pasan nak jadi orang ngaji ni terbuka dengan cara hidup yang kita hidup semasa kita ni. Yang ketiga belah, umat di zaman silam, zaman dulu, silam-silam ni mana dulu, tidak pernah lupa Al-Quran dalam kehidupan. Ni utamanya zaman sahabat, zaman tabi'in, masya-Allah dah. Alangkah dahsyatnya jika umat kini hanya membacanya tanpa mengerti isi kandungannya. Baca Quran, molek dah baca Quran tu pahala pun boleh banyak. Satu huruf kita boleh 10. Satu huruf. Nah, tapi tak sapa lagi tujuan dan matlamat kita kalau sekiranya kita hanya baca Quran yang kita tak tahu isi kandungan makna dia dan tafsirnya. 14. Rahsia kekuatan umat hanya ada pada Quran. Hak ni kita yakin nah. Orang-orang kafir duk kelumung ni, pakak duk lom orang Islam, which mana nama orang Islam, wak jadi rusak agama, pengajian-pengajian ya nak tukar habis. Kalau boleh, ni orang-orang kafir ya sepakat nak kayi orang Islam. Tapi kalau sekiranya orang Islam masih lagi berpegang teguh dengan Quran, dengan ajaran agama, kita yakin katanya kekuatan painai lek paino akan zahirnya di atas muka bumi. Dengan sebab apa? Dengan sebab Quran. Ha tu, duduk di atas jalan yang sebenar. Lepas tu jadilah Al-Quran diamal dan dijalani oleh orang hidup yang maju dengan kesedaran agama. Jadi agama kita tak model duduk depan. Ambil Quran ni sebagai panduan. Jangan hanya ambil Quran baca kepada orang mati. Tapi tak ada arah dah tempat-tempat kita ni hidup baca setengah-setengah lah. Bawa mati pak baru nak baca Quran ke dia. Masya Allah, hak tu kan kau duk upah orang ngazikir ngatik lagi la ilaha illallah la ilaha illallah 70,000 tu. Bukan 70,000 kok, 70,000 kali la ilaha illallah la ilaha illallah. Lepas tu baca Quran buah doa minta lah gapo yang kami baca ni jadi pahala sapa kepada orang mati ni. Tujuan gapo tu kalau kita tanya katanya duk baca Quran duk tunggu kubur duk tahlil duk wak makan 7 hari duk wak gapo. Tujuan jawab mudah-mudah nak we orang tu selamat dalam kubur. Tak gitu dah. Tak ada dah tujuan lain. Orang nak pergi kiyah kok mana lagi nak ayat katanya eh dia ni nak we rengi sikit 7 hari bah lepas dah tu kena seksa semula ikut dia. Dah. Tujuan semua tu duk baca, duk tahlil, duk buat 7 hari, 40 hari. Nak we selamat orang ni daripada azab kubur sampai ke hari kiamat. Tapi bakpo tak pergi berat ketika duk hidup. Tu hak ni silap tujuan ni. Saya kecek lagu ni bukan arti katanya duk lari orang tunggu kubur, duk buat 7 hari. Bukan. Saya tak ada main teng lagu tu dah. Siapa nak buat? Buat lagi. Dia pendapat ulama belakang. Ulama tu nampak lagu tu, orang tu nampak lagu ni. Tapi kita nampak katanya Quran ni adalah bagi orang hidup utama. Lambdak pun lalu dah bagi orang yang duduk nyawa atas dunia ni. Duduk hidup lagi dalam hidup. Duduk nyawa susah. Orang tu kena pahal Quran. Dia mati, tak apalah Quran dah duduk dalam tubuh dia, dalam cara amal dia. Dia mati duduk dalam kubur. Alhamdulillah. Berehat lah. Supaya Nabi rakyat dalam satu hadis. Nabi katanya, Al-Abdul Mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang mukmin yang juruh yang baik, yang soleh, apabila dia mati, mati dia tu adalah yastarihu, dia boleh berehat
daripada kepenatan, letih, lesu, tak erok dunia yang dia duk usaha, duk semaya, duk kerja untuk diri dia, untuk umat. Bila dia mati boleh duk berehat dalam kubur. Ila rahmatillah, gi ke mana tu? Menuju rahmat Allah Taala dalam kubur. Sebab tu orang Islam yang tak takut ke mati. Nah, orang Islam tak takut ke mati. Dia nak mati. Kalaulah dia benar-benar yakin katanya hak dia doa amal tu betul dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, alhamdulillah nak mati bila pun mati. Kita nak gi yap yang nak gi break. Eh Tuhan jangan we mati lagi. Tak boleh. Dia siapa masa kena mati. Tapi kita kena sedia sokmo. Aku minta ya Allah, jadilah mati aku berhak di dalam kubur yang aku boleh duduk sini lebih luah daripada dunia lagi. Nah, seorang manusia mati. Akhir sekali, hidup Nabi SAW tidak pernah asing dari Al-Quran. Hak ni kita yakin ni. Tem-tem kita yakin katanya tak biasa becek di antara Nabi dengan Quran. Bahkan dalam bulan Ramadan ni Jibra'il mari tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam berupa jadi orang lelaki, setengah-setengah sahabat dah boleh tengok Jibra'il. Oh, kalau kena kita zaman lah ni kuasa nak tengok benar dah. Eh, Jibra'il lagu mana lah. Ketua segala malaikat berupa jadi lelaki mari tok lutut dia dengan lutut Nabi depan sama depan. Jibra'il baca, Nabi dengar, Nabi baca, Jibra'il dengar. Tadarus Al-Quran tiap-tiap malam. Apatah lagi dekat-dekat dengan Nabi nak mati, Jibra'il mari baca sampai kedua kali khatam. Nak wik kejak sungguh. Isi Quran yang ada dalam dada Nabi tak sewi terlupa. Lepas tu inilah sebagai pandome kehidupan, bukan hidup Nabi saja dak Nabi besar. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Nah, dia ingat semua ni. Selama mana kamu duk pergi dengan dua ni, tidak akan sesak sapa bila-bila. Itulah kitab Allah dan sunnah aku, ajari aku. Pesan ni hok kira kata yang terakhir lah. Walaupun Nabi sebut ni bukan sebut ketika Nabi duk di dalam bilik Siti Aisyah dak. Nabi sebut di pada Arafah. Masya-Allah ni. Kenapa kau sebahagian besar umat Islam sekarang tidak mengambil berat dengannya? Tak soalan saja katanya bab apa orang kita tak peduli dengan Quran. Masya-Allah, ni hak Quran eh. Saya ambil sebagai 5 minit akhir sekeping juga. Tapi cepat-cepat baca eh. Kalau nak hurai ni je pula. Saya baca cepat-cepat. Pelbagai amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan untuk mendapat ganjaran yang lumayan. Adanya berapa perkara? 22 perkara dalam masa cepat-cepat dah. Yang pertama sekali makan sahur. Nah, buka puasa dengan buah tamar dan air. Ni kita orang-orang ngaji pasal nak kepada ajaran sunnah Nabi ni, jangan makan eh benda manis. Kan nomwan tak sah makan. Walaupun sedap setara mana depan kita tak sah makan. Makan mula-mula tamar, lepas tu air sejuk tamada. Bukan air batu, bukan campur dengan air tu air ni, dak. Nasi tak sah lagi. Wah tamar, air, lepas tu semaya wisudah siap, semaya sunat, wisudah semua, alhamdulillah baru gi kehidai makan ni dah. Makan minum pun sederhana. Yang kedua, solat fardu berjemaah. Solat sunat mengikut keadaan masanya, siang dan malam. Yang ketiga, baca Al-Quran, baca hadis dan baca juga buku-buku, nah, buku agama dan buku umum yang memberi faedah. Yang keempat, mengingati Allah dengan sebutan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, patu lain-lain zikir. Yang kelima, mengawal masa, jaga masa. Nah, dalam semua urusan ibadat dan kehidupan seharian, berihan catkan sendiri kita. Jadi dah belakang dah, semaya fardu pun dah semua. Semaya sunat mai plat dalam hidup kita. Kerja-kerja pun alhamdulillah kita su tempi. Yang kene bersedekah wang duit.
makan ni, minum ni kepada orang fakir miskin ataupun orang berbuka puasa. Yang ketujuh, berdoa, istighfar, minta ampun, bertaubat, menangis selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelapan, ikhlas hati dalam semua ibadat dan kerja, membaikinya dari sifat-sifat keji yang we ada dah. Semua cuci semua hati kita, perbuatan amalan kita cuci semua. Yang kesembilan, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah, sabar dan syukur, tekun dan rajin. Yang kesembilan, yang kesepuluh, sentiasa dalam wuduk. Duduk dalam air semaya sama. Nak tidur pun tidur dengan air semaya. Nah, banyak berulang alik ke masjid serta niat iktikaf. Yang kesebelah, murah hati dengan semua orang, memberi maaf, luas pandangnya dan fikirnya. Yang kedua belah, kerja yang baik, tinggal yang jahat, kau yang untung, buang yang rugi. Tiga belah, Lailatul Qadr, tidak terlepas peluang dengan rajin beribadat sepanjang bulan yang mulia. Nah, jangan rajin hanya